Karena Yesus datang,
Dia sedang memberikan kita hidup dan hidup yang berlimpah. Saya kemudian menguji jawaban. Amin. Saya yakin saudara yang amin cuma pahit itu pun aminnya bagus banget. Masih banyak yang tak percaya. Amin apa? Amin. Apalagi kita bukan itu. Nah saya ingat cerita. Ini sekarang sebagai pengajar. Ada hamba Tuhan yang saya kenal di tahun 80-an zaman persekutuan. Ya. Jadi nanti teman persekutuan. Hamba Tuhan ini sering saya undang ke persekutuan saya di rumah. Saya kagum dengan keteladanan itu. Dia bukan pendeta, dia seorang penginjil. Dia punya rumah di Bandung. Nah saya berkesempatan ke Bandung, mampir ke rumahnya tahun 80-an. Rumahnya kurang lebih sekitar 500-600 meter persegi. Bukan rumah tingkat, bukan rumah mewah, tapi rumahnya itu gimana ya, adem gitu kalau masuk rumahnya. Sejuk, enak gitu. Gitu ya, enak gitu ya. Rumahnya sederhana, tapi bersih. Dan dia hamba Tuhan itu kita harus diajarin disiplin gitu. Kalau naruh sendal juga harus rapi gitu. Nah, dia bilang gini waktu ke rumahnya saya di Bandung. Satu sok, ya om, kamu tahu gak ini rumah berapa harganya? Nah, saudara saya nebak perkiraan itu tahun-tahun segitu rumah itu harga sekitar 50-60 juta. Saya bilang ini 50 kali om ya, karena hamba Tuhan gitu. 50 juta. Ini rumah ditawarkan 8 juta. Kena sama saya cuma 5 juta. Loh kok bisa? Iya. Karena rumah ini gak laku-laku. Karena rumah ini, dulunya itu rumah ini rumah kumuh gitu ya. Lama gak dikatakan, laku-laku dan terkenal banyak setannya. Jadi gak ada yang mau beli. Jadi itu om tawar dari 8 juta, 5 juta dikasih. Karena gak laku-laku setiap orang mau beli kan takut. Buat om puji Tuhan. Jadi waktu om masuk om bersihkan, setan-setan itu keluar. Itu kebersihan. Saya mau tanya kalau saudara masuk rumah angker, rumah banyak setan yang masuk, itu masuk yang keluar setannya apa saudara yang keluar? Nor, tak ajak lo nanti. Kalau gitu tak ajak ke Lawang Sewu di Semarang. Saya Semarang terkenal angker Lawang Sewu. Keliling di dalam Lawang saya dua kali. Itu saya nggak pernah, saya orang yang nggak pernah dapat penglihatan. Tapi saya dapat lihat ada Ghostbuster di Lawang saya. Itu masih banyak tuh pendoa-pendoa yang saya ajak. Begitu melihat pulang semua, lari keluar dari Lawang saya. Yang benar gimana? Kalau ada rumah angker, ya tempat angker banyak setannya, yang mesti keluar saudara apa setan? Nah makanya saya bilang anak Tuhan mesti begitu. Kalau ada rumah Ibu Helena ya, kalau ada di Gading Serpong rumah yang banyak setannya, pasaran 5M dijual 50 juta, tolong kasih tahu saya mau beli. Saya mau beli. Bener kalau ada jual murah-murah kan 5M harusnya gitu. Saya tahu masuk. Nah saya waktu mulai di Semarang tinggal di rumah adik saya itu rumahnya di pagi dia punya itu rumah mama nggak ditempati besar angker itu banyak hamba Tuhan awal-awal itu nginep di situ banyak melihat ada orang pakai baju pengantin cewek pakai baju pengantin ada kayak tuyul-tuyul begitu banyak lima gitu ada pakai gaban hitam macam-macam itu mesin cuci jam 2 pagi itu seringkali jalan sendiri beroperasi. Keran itu kebuka sendiri. Nah saya bilang, saya ditanya saya sama orang-orang rumah pengerja, apa gak takut? Enggak, itu bukan peperangan kita. Terus gimana Pak? Ya, saya masuk, dari keluar dong. Masa saya dikasih tempat, saya masuk, tahu ada setannya, saya keluar lagi. Dia yang harus keluar. Tapi itu bukan peperangan. Karena darah Yesus. Roh yang di dalam itu lebih besar dari yang kaya ada di jadi gak perlu sampai mahal kayak gitu kristenan itu bukan itu pokoknya tempat itu kalau sebenarnya kali ini ada angin
setan, saudara masuk setan di situ. Nah, peperangan yang sesungguhnya anak-anak itu adalah, saya sudah sampaikan, senjata iblis itu bukan pelet, bukan roket, bukan sihir, bukan tenun. Senjata iblis yang pertama itu tipu, memutarbalikkan. Coba di Taman Eden, begitu kan? Dia ketemu dengan manusia, dia memutarbalikkan firman, menipu manusia dengan memutarbalikkan firman. Dia bilang, bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya? Manusia dipancing supaya dia menjadi cepat untuk berkuasa. Nah itu saudara tipuan. Dan itu diulang lagi waktu ketemu Yesus di bukit pencobaan. Itu dekat Yeriko, nanti kalau saudara ke Israel akan lihat bukit pencobaan. Itu diulang lagi. Dia gak begini ketemu Yesus. Ayo, senjata lo, senjata gue ini, sihir. Tenung, kamu ses, tenung Yesus, sepelet, sakit. Enggak begitu. Dia kembali pakai apa? Memutar balikkan firman. Dia putar balikkan firman, dia mau tipu Yesus dengan firman. Supaya Yesus terpancing, ya untuk memamerkan kekuasaannya. Enggak begitu. Itu peperangan. Sekarang enggak begitu. Coba lihat, semua dibungkus dengan profetik. Semua dibungkus dengan kenabian. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya mancing kita supaya kita ini bisa cepat kaya, cepat sukses. Makanya orang senang kalau dinubuatin supaya dia, wah dengan kamu dalam tahun, dalam bulan depan kekayaanmu akan berlipat kali ganda. Senang orang-orang begitu. Itu peperangan kita yang sesungguhnya. Sehingga membuat kita jadi malas, membuat kita jadi terlena dalam hidup. Nah itu hati-hati saudara. Makanya Tuhan bilang hati-hati dengan nabi-nabi palsu, dengan guru-guru palsu. Nah saudara harus mengerti ini. Makanya jemaat Tron Penis, saya selalu tekankan, harus berakar kuat dalam firman, bertumbuh kuat dalam firman, punya tempat penggembalaan dan digembalakan sungguh-sungguh, supaya gak gampang dalam penyesatan, masuk dalam penyesatan dan tertipu. Semenjak 2016 khotbah saya dari Tuhan Urapi saya, dari khotbah penginjilan. Bukan gak penting penginjilan, tapi ini yang dibutuhkan untuk hari-hari terakhir. Dari khotbah penginjilan kepada khotbah pengajaran, supaya jemaat itu betul-betul kuat dan berakar dalam firman dan gak mudah untuk ditipu. Nah yang kedua adalah intimidasi. Kalau saudara lihat Yesus, setelah iblis itu kalah dengan tipuan memutarbalikkan firman, maka ditulis begini, maka iblis mengundurkan diri dan mencari waktu yang tepat. Apa yang dia kerjakan? Lewat para imam, lewat para farisi dan sebagainya, itu menekan Yesus, mengintimidasi Yesus. Coba lihat, Yesus gak pernah takut dengan peperangan fisik. Jangan saudara pikir Yesus itu takut dianiaya. Yesus gak pernah takut dianiaya. Yesus bukan takut dengan paku di kayu salib. Yang dia takutkan adalah ditinggal bapaknya karena dia harus menanggung dosa dunia itu. Saudara gak pernah gak saudara baca Yesus matinya kenapa? Banyak orang bilang Yesus mati di salib. Itu gak pernah baca Alkitab. Yesus gak pernah mati karena di salib. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dan itu ditekan terus lewat apapun juga penganiayaan, dipancing terus emosi Yesus dengan berbagai macam hal yang dilontarkan lewat perkataan, lewat perbuatan para ahli-ahli Taurat dan imam-imam itu, tujuannya untuk mengintimidasi itu Yesus, supaya akhirnya orang meragukan ketuhanan Yesus. Nah itu peperangan kita. Apa itu intimidasi? Nah ini intimidasi adalah sesuatu yang terus menerus, perhatikan kata itu, menekan sesuatu. Jadi saudara kalau hidup saudara ini mengalami seperti itu, seperti orang gak pernah merdeka, gak jadi orang yang merdeka. Saudara apa dengar sedikit tertekan, mengalami ini sedikit tertekan, saudara tertekan, itu sedikit tertekan. Kadang-kadang kita
kita bisa hindari dengan coba-coba, tapi saya mau kasih tahu, saudara, hal yang semacam ini nggak bisa kita hindari. Kita harus battle. Kita harus melakukan peperangan itu dan memenangkan peperangan. Harus kita hadapi. Jangan cuma sekedar coba. Karena memang seperti ini nggak bisa kita hindari. Keadaan, ya situasi, perkataan orang lain, pengalaman hidup yang gagal, itu semua bisa mengintimidasi. Itu alat iblis, itu alat iblis sebagai senjata iblis untuk terus menerus menekan kehidupan. Dan saya kasih tahu, kalau saudara seperti itu, saudara sedang masuk dalam peperangan rohani yang sesungguhnya. Nah, biasanya orang mengalami seperti itu ciri-cirinya dia akan merasa dirinya down, merasa dirinya tidak layak, gitu ya. Ya, tidak layak. Bukan rendah hati, tapi rendah diri. Gitu ya. Merasa dirinya gak bernilai, gak berharga. Merasa dirinya gak sanggup, gak mampu. Ya, merasa diri gak berguna. Itu ciri-ciri orang yang sedang kena intimidasi. Dan yang seperti itu jangan dicuekin. Harus dilawan. Harus kita lawan. Harus kita memenangkan peperangan itu. Dan kita harus jadi orang yang kenapa? Karena benih yang di dalam kita itu adalah benih pengampunan. Seharusnya peperangan apapun yang kita hadapi, tidak ada kata kamu kalah dan berpisah. Harusnya kita mengalami kemenangan. Setuju katakan yang percaya bahwa saudara umat-umat pemenang, mari angkat tangan, katakan sama-sama. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ayo umat-umat pemenang, katakan. Jahat itu, darah itu yang memanfaatkan situasi itu
untuk menekan suami, untuk menekan istri. Supaya apa? Akhirnya pencuri itu datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Supaya hidup keluarga itu hancur dan akhirnya binasa. Dan nggak pakai pelet lagi. Yang bahaya itu yang di sini dan yang di sini, ini yang bahaya. Kita kalau mau menang, harus menang dulu yang di sini, menang dulu juga dengan yang di sini. Kalau sampai pelet sudah ada jaminan, ada darah Yesus, ada roh yang di dalam kita lebih besar. Tapi kalau di sini dan di sini, kita harus berjuang untuk bisa memenang. Nah, saudara, kalau 2 minggu lalu saya mengambil cerita dari kisah Ahas, hari ini saya mengambil kisah seperti yang saya janjikan, dari kisah Lea, bagaimana Lea memenangkan peperangan dalam hidupnya. Mari kita buka Kejadian 19:29 ayat 16-25. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Laban, perhatikan, mempunyai berapa? 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Ayat 19, Saul Laban, lebih baiklah ia berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ayat 21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Ayat 22, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Ayat 23, perhatikan ini, tetapi pada waktu malam diambilnya lah siapa? Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Ayat 24, lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 25, tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, ada tanda seru itu saudara. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah saudara, kalau saudara baca cerita ini, sekilas itu baca sepertinya ya biasa, kita cerita seperti cerita tipu menipu. Tapi sadarkan kalau saudara teliti, baca pelan-pelan, saudara pelajari, dan saudara coba menjiwai masuk di dalam cerita kebenaran ini, maka saudara akan menemukan ini peperangan yang tak mudah buat Lea. Nah saudara-saudara tahu, kita kembali ke ayat 16. Pada waktu itu Yakub lari dari Esau, dari kejaran Esau, dan dinasehatkan oleh ibunya Ribka supaya pergi ke rumah pamannya Laban, pergi ke sana. Dan waktu itu usia Yakub adalah usia yang waktunya dia untuk menikah, untuk dia kawin. Dan ternyata di tempat mamanya diri, Laban punya 2 anak gadis yang juga sudah waktunya untuk menikah. Nah saudara perhatikan baik-baik, Laban mempunyai 2 anak perempuan. Alkitab itu unik. Dan kadang-kadang itu menyimpan misteri dan rahasia yang luar biasa. Di sini saya mendapatkan pengertian, Alkitab sengaja membandingkan 2 gadis perempuan, 2 perempuan di sini, yaitu Lea dan satu lagi, sengaja dibandingkan, sengaja diperlihatkan, ya, dan sengaja ditunjukkan kepada kita tentang perbandingan 2 gadis. Dan saudara, waktu Yakub kesana, saya percaya Yakub melihat Laban punya 2 gadis yang Alkitab bandingkan. Nah, bagaimana perbandingannya? Ayat 17 dikatakan Lea tidak berseri mata. Nah ini perbandingannya. Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara perhatikan, membandingkan itu pasti apple to apple. Saudara, kata tidak berseri matanya itu bukan hanya bicara soal matanya, itu bicara
Karena di situ Rahel diceritakan, Rahel itu elok sikapnya dan cantik paras itu bicara seluruh kehidupan. Nah, saya mau tanya, tidak berseri matanya itu seperti apa sih? Lea itu tidak berseri matanya. Orang banyak bilang Lea itu juling. Kalau orang Semarang bilang kero. Do you know kero? Tidak berseri itu apa ya? Kero itu agak naik gitu-gitu ya. Gitu. Makanya saya menemukan satu kata. Ini bukan hanya bicara mata. Satu kata dalam bahasa Inggris. Lea itu not good enough. Bahasa Inggris kadang-kadang ya baik juga. Enak juga dipakai. Not good enough. Not good enough itu tidak cukup baik. Tapi saya memakai satu bahasa yang enak dari kata tidak cukup baik, yaitu Lea itu nanggung. Bahasa Inggrisnya not good enough itu bahasa Perancis Jawanya nanggung. Nanggung itu apa? Cantik enggak, jelek enggak. Kalau saudara jualan punya produk, ya produk nanggung itu saudara itu menggelisahkan hati. Kenapa Pak? Bukan enggak laku, lakunya lama. Mendingan produk itu gagal, produk itu jelek, diretur, dikembalikan. Tapi kalau nanggung mau diretur enggak enak, mau dijual susah. Nanggung. Lea itu kalau produk nanggung, not good enough. Nah sekarang, Yakub ketemu yang nanggung dan yang cantik. Yang perform. Maaf, kalau saudara lihat ada produk, saudara tahu itu nanggung. Sebelahnya produk yang lebih perform. Harganya sama, pilih yang nanggung. Pilih yang nanggung gak normal. Pasti pilih yang berat. Sama-sama disuruh bayar 7 tahun kerja. Ya aku bilang, aku pilih rakyat. Aku cinta sama rakyat. Jadi hal itu menimbulkan kepedihan dan tekanan. Karena tidak lazim buat orang Israel menikah dulu adiknya, melangkai kakak. Enggak lazim. Jadi Lea mengalami penolakan dari Yakub. Enggak lazim dalam adat orang Yahudi. Yang menikah lebih dulu itu adiknya. Yang benar itu harus kakaknya dulu, baru adiknya. Kalau zaman sekarang kan kita cincai. Yang penting itu jodoh dari itu. Tapi zaman dulu ya, itu enggak boleh. Jadi Lea mengalami penolakan. Saudara bisa bayangkan, wanita itu kalau ditolak itu sama dengan melukai dan menyakiti, dan itu menimbulkan tekanan, membuat dia akan merasa dirinya gak berharga, gak bernilai. Kenapa ya Tuhan kalau mau ciptain aku kok lalu kayak gini? Kok ya saya sekali yang jelek-jelek dan gak mampu gitu ya. Kalau bisa ya udah. Nanggung, not good. Tidak selesai sampai di situ, saudara. Begitu Yakub kerja 7 tahun dan waktunya dia menikmati malam pengantin, saudara. Tadi ayat itu berapa? 22. Nah, 23. Tetapi saudara, waktunya malam pengantin diambilnya lagi. Coba saudara bayangkan, mami yang sudah menikah. Atau saudara para wanita yang belum menikah, saudara malam pengantin, saudara menikmati malam pengantin, saudara tahu yang saudara nikahi itu adalah orang yang tidak mencintai saudara, orang yang menolak saudara. Gimana baiknya? Seharusnya malam pengantin menjadi malam sukacita itu, tapi justru buat saya menjadi malam kengerian. Why?
bukan hanya karena dia dipaksa untuk menikah dengan Yakub, tapi dia diperalat bapaknya untuk ibu Yakub. Seharusnya yang diambil Rahel, tapi di malam pengantin yang diambil justru Lea dan dikasih kepada Yakub. Wah, saudara bisa bayangin, sudah ditolak, diperalat oleh bapaknya untuk ibu. Bayangin, malam pengantin itu adalah malam di mana Lea menikmati malam pengantin itu dengan orang yang dia ibu dan orang yang menolak cintanya, yang gak cinta sama. Itu pasti saudara, itu tekanan dan tekanan. Kalau Yakub sih enak aja. Kalau buat wanita gak bisa misalnya. Dan saudara perlu mengerti. Ya, saudara yang tanya, Pak, emangnya Yakub gak tahu Pak kalau itu dengar baik. Orang Yahudi pada zaman itu saudara, waktu dia menikah, dia gak pakai pakaian pernikahan. Dan pakaian orang Yahudi itu adalah pakaian di mana dia harus mengenakan busana waktu menikah, mau jalan, mau pergi. Itu matanya, tinggal kelihatan matanya, yang lain itu tertutup semua. Jadi saudara, saya kasih tahu, karena ini ya, ini pakaian yang cuma kelihatan matanya itu bukan pakaian keagamaan, itu pakaian adat di kota. Dan pada waktu pesta pernikahan, orang Yahudi itu punya kebiasaan untuk minum anggur. Apalagi buat laki-laki, kalau minum harus sampai mabuk supaya kelihatan keperkasaan. Jadi Yakub itu mabuk dan Lea itu cuma kelihatan mata. Ya sudah, enjoy aja dia. Dia gak tahu kalau itu Lea, karena dalam keadaan mabuk dan Lea cuma kelihatan mata. Tapi besoknya ayat yang ke-20 baru kebuka semua. Makanya dikasih tanda seru. Tampaklah bahwa itu adalah Lea. Dan saya Yakub bukan hanya marah sama Laban, tapi dia juga marah sama Lea. Kamu itu perempuan apaan? Saya tuh gak cinta sama kamu. Kamu bukan pilihan saya. Enak aja kamu sekarang menikmati malam pengantin. Siapa kamu? Gak tahu diri wanita. Tahu-tahu bisa masuk ke kamar saya. Itu jadi tekanan demi tekanan yang gak mudah buat sama Bapak. Dan saya mau kasih tahu, itu bukan terjadi satu hari malam pengantin. Pernikahan itu 7 hari. Hari pertama malam pengantin, dia gak tahu kalau itu Lea. Tapi hari kedua sampai ke enam, dia tahu dia tidur dengan wanita yang dia tidak suka. Maafkan saya harus ngomong ini. Kalau ada laki-laki tidur dengan wanita yang dia tidak cinta, itu sama dengan memperlakukan wanita itu seperti pelacur. Dasar daripada hubungan suami istri itu harus keluar. Di luar itu bukan hubungan suami istri. Jadi memang harus dijaga. Anggur pernikahan itu harus dijaga. Cinta dalam pernikahan itu harus dijaga. Jadi kalau ada seorang suami ya mau berhubungan dengan istrinya tanpa cinta, maaf, itu sama dengan memperlakukan istrinya seperti perempuan pelacur. Dan itu terjadi bukan hanya cuma satu hari, 6 hari terjadi yang seperti itu. Bagaimana Yakub melakukan hubungan suami istri dengan Lea tanpa cinta. Dan itu buat wanita menjadi tekanan demi tekanan. Tapi hari ini kabar baik adalah Lea memenangkan peran. Dan saya mau kasih tahu, kisah Lea ini up to date sampai hari ini. Ada banyak orang, baik lewat pergumulan, lewat masalah, lewat keadaan, lewat omongan orang lain, lewat peristiwa yang terjadi, mengalami banyak tekanan demi tekanan yang tidak pernah dia tahu kapan selesai. Selama saudara tidak berjuang untuk memenangkan peperangan ini, saudara akan terus terjebak di dalam peperangan ini. Selama saudara mau terus terjebak,
Nah, saudara tidak pernah ambil keputusan untuk berjuang memenangkan peperangan. Saudara akan terus di dalam keadaan seperti ini. Jadi saudara bisa, saya cuekin aja. Oke, cuek bisa sementara waktu. Sementara waktu. Tapi bukan berarti itu memenangkan peperangan. Yang Tuhan kehendaki, saudara harus memenangkan peperangan. Kalau saudara sedang dalam tekanan-tekanan rumah tangga, hubungan suami istri, saya mau kasih tahu, kehendak saudara mesti menang. Mesti menang, sehingga hubungan menjadi harmonis, menjadi hubungan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan cinta. Gak bisa cuma begini, cuekin aja suami yang dia juga. Kan cerai gak boleh, ya sudah, gak bisa. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan mau saudara menang, saudara pulih, saudara sembuh, dan saudara menikmati kebahagiaan dalam rumah. Yang mau menang katakan sama-sama, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyatakan di sini kemenangan terjadi di sini. Kejadian pasal 29. Kita lanjutkan ayat 32 sampai 35. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Lea apa? Mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang perhatikan, tentulah apa? Aku, perhatikan itu, tentulah apa? Aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Aku lagi ya, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan, maka ia berkata, sekali ini apa? Suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu apa? Lehi. Ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan ini, maka ia berkata apa? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, yang pertama saya memberi keterangan, memberi poin. Kemenangan Lea itu yang pertama, saudara, karena dia memiliki pengharapan yang benar. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah tempat di mana kita menaruh ekspektasi atau harapan kita karena ada alasan kuat yang mendukung. Misalkan saya menaruh harapan saya, ekspektasi saya di perusahaan bank ini, bank A. Kenapa saya menaruh pengharapan saya kepada perusahaan saya? Karena ada alasan yang kuat yang mendukung. Karena perusahaan itu adalah perusahaan bank terbesar di Indonesia. Aset-asetnya sekian ratus triliun. Dia punya jaringan terbesar di seluruh dunia. Nah, itu namanya pengharapan.
Saya menaruh pengharapan saya kepada suami saya. Kenapa itu pengharapan? Ekspektasi dan harapan saya. Kenapa? Karena saya punya suami yang pintar, suami yang cerdas, ya, suami yang pintar kerja, suami yang punya kedudukan. Alasannya ini, nah, itu pengharapan. Tapi Leha ini punya pengharapan, bukan hanya pengharapan yang baik, bukan pengharapan yang baik, tapi pengharapan yang benar. Dia menaruh pengharapannya bukan kepada manusia, bukan kepada kekayaan, tapi dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Coba lihat tadi ya ayatnya tadi, ayat 32 sampai dengan 32 sampai 35 tadi. Saya mau tanya yang baca, cermat gak? Leha di cerita ini 32 sampai 35 melahirkan berapa kali? Empat. Betul? Oke. Coba perhatikan, adakah perbedaan dari kelahiran-kelahiran yang dia alami? Coba lihat ya, kelahiran ke satu sampai ketiga itu sama intinya. Leha di awal tiga kelahirannya melakukan kesalahan. Dia menaruh pengharapannya kepada dirinya dan kepada suaminya. Selalu setiap kali melahirkan, aku, suamiku, supaya aku dicintai suamiku. Tapi justru waktu dia berharap sama manusia, sama suaminya, justru kekecewaan demi kekecewaan yang dia. Tapi di ayat 35, nah Leha ini, saya mau kasih tahu, saya boleh tahu menafsirkan. Menurut saya Leha ini adalah orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Tadi Pak Soalon bilang benar Pak, Leha itu orang Indonesia. Namanya panjangnya Leha Simanjuntak. Kenapa saya bilang Leha ini orang Indonesia? Kalau orang Yahudi, toleransi kesalahan itu 7 kali maksimal, dan gak boleh lagi. Kalau orang Indonesia berapa kali? 3 kali. Leha ini salah 3, yang keempat sudah benar. 3 kelahirannya dia menaruh pengharapan sama manusia, tapi begitu anak keempat lahir, dia mengubah diri, dia taruh pengharapannya sama manusia. Ayat 35, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang Indonesia maksimal salah 3 kali, jemaat orang Kristen maksimal salahnya cuma sekali. Setuju? Sekali aja ya orang Kristen. Udah gitu yang kedua mesti benar. Nah sedang, kenapa kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan? Coba lihat Matius pasal yang ke 11 ayat 28, Tuhan itu bilang begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Karena dia yang bisa memberi kemenangan dalam peperangan hidup kita. Dia itu seperti, kalau saya ini kan sekarang di Serpong ikut nge-gym, karena saya kalau jalan pagi rasanya kurang, kalorinya terbakar. Kalau di Semarang jalan paginya itu saya naik turun bukit, sehingga kalorinya memenuhi standar. Makanya saya sekarang ikut nge-gym di dekat sini. Nah waktu saya nge-gym itu saya lihat orang yang jadi trainer angkat besi. Waktu dia itu terlentang begini angkat besi gitu ya, diangkat, dikasih sama trainernya, ayo angkat ini, angkat terus. Dia bilang, ini Yesus jadi kayak trainer gitu. Aduh gak kuat. Begitu orang itu gak kuat, maka Yesus kayak trainer, dia akan jadi penolong. Dia angkat itu beban, dia ambil itu beban itu, diangkat sama trainer itu, ditaruh lagi. Ya, kalau dia gak kuat begitu. Tapi waktu diangkat, dia kuat. Gitu kan. Maka trainer itu bilang gini, sebentar ya bagus. Jadi ambil sebentar apa bebannya, lalu ditambah lagi kanan 1 kilo, ini 1 kilo dikasih lagi. Ayo angkat lagi.
supaya apa? Supaya otot-otot rohaninya makin besar. Sehingga waktu mengalami peperangan rohani berikutnya, enteng, gak stres lagi, gak tertekan lagi, tahan terus lagi. Karena benar baik-baik. Kalau orang dalam peperangan itu hasilnya selalu buruk. Kalau dia kalah, hidupnya akan makin hancur. Tapi kalau dia menang, hidupnya akan jauh lebih baik. Makanya Yesus itu siap-siap jadi trainer saudara. Kalau gak kuat, saudara gak kuat, gak kuat nih Tuhan. Yesus lihat kau kuat, yang ngadapin itu kuat, ditambahin sama dia sedikit, sedikit, supaya otot-otot rohaninya ini makin besar. Saya percaya, yang di Crown Village ini kuat-kuat. Amin. Nanti lu sedikit kabur, yang benar. Nanti kesenggol dikit mengundurkan diri. Saya percaya di Crown Place ini kuat. Ini senjatanya saudara, punya pengharapan yang benar. Makanya saudara hidup ini harus taruh pengharapanmu sama Tuhan. Jangan sama manusia, jangan sama orang pinter. Jangan kecewa nanti saudara, kecewa. Saudara gak akan pernah bisa menang dalam peperangan. Taruh pengharapanmu sama. Nah, saya punya satu kata di ayat 35 tadi. 35, ayat 35. Ayat 35. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu saya ganti dengan satu kata yang punya arti yang luar biasa. Kalau kita jadi Lea, kita akan berkata gini. Lea itu berkata gini. Ayo, next. Yang tadi. Ya. Ayo, ngomong sama-sama. Ayo, baca sama-sama. Dua, yang keras. Dua, tiga. When I am not good enough, God is enough for me. Orang yang naruh pengharapannya sama Tuhan, sekalipun dia banyak kekurangan, sekalipun dia banyak hal yang gak sempurna dalam hidup, tapi karena dia taruh pengharapannya sama Tuhan, dia sadar rumah tangganya gak sempurna, dia sadar pekerjaannya gak sempurna, dia sadar semua yang dikerjakan itu gak sempurna, gak cukup. Mungkin keuangan juga gak cukup, pekerjaan juga cukup. Mungkin juga saudara merasa apa yang saudara rindukan dari pasangan saudara gak cukup buat saudara. Benar baik-baik. Orang yang menaruh pengharapannya akan berkata, "When I am not good enough, God is enough for me." Percayakah buat Tuhan itu sanggup memuaskan itu saudara dan mencukupi semua yang saudara butuhkan? Mari yang percaya, angkat tangan, katakan sama-sama. Christ is enough for me. Christ is enough. Enough for me. Enough for me.
Saya diundang ke rumahnya, tinggal di Menteng. Saya melayani pelepasan pada waktu itu, saya masih banyak melayani pelepasan. Dan dia memang cari pendeta yang tak terkenal untuk privacy. Saya dikenalkan sama teman yang sering menggarap desain rumahnya dan taman rumahnya. Saya diajak dan dibawa. Nah sekarang itu saudara, saya melayani, saya diminta untuk melayani dan membakar semua benda-benda yang ada isinya. Waduh saudara, itu saya membakar itu 2 hari. Dan gak bisa semua dibakar, ada yang harus ditumbuk. Aku katakan kalau gak bisa bakar harus ditumbuk sampai lembut, baru dibuang itu. Nah itu saudara, barang-barang keramiknya, itu barang-barang antik yang dia beli dari Cina. Itu yang paling murah 1M waktu itu. Itu ada puluhan, banyak sekali beli tumbuh. Saya kalau ngomong juga gak enak harga, itu 1M paling murah. Gambar-gambar naga, gitu. Bukan masalah gambar, tapi memang ada isinya. Nah sebenarnya dalam komunikasi ya, ada teman yang menemani itu membantu saya juga pembakaran itu. Dia bilang dia baru kehilangan anak karena pesawat yang dinaiki anaknya di Amerika, naik sekolah di Amerika, dibajak sama teroris dan dihantamkan ke militis, menara militis. Saudara dia bilang begitu, apa yang aku dapat begitu banyak harta dan kekayaan ini gak ada aku. Dia ngomong sambil nangis. Saya gak ketemu papanya karena dia sedang lari, karena sedang mencari, karena kasus PLD ini. Dan sekarang mamanya itu bilang begini, dia nangis sambil dia bilang karena dia kehilangan. Kalau aku bisa nego sama dia, aku rela kasih semua harta, aku rela jadi miskin, gak punya apa-apa, gak apa-apa, asal anakku hidup. Jadi dengan kata lain, selama ini dia taruh kekayaannya, dia punya kekayaan besar, dia taruh pengharapan pada kekayaan, dia merasa bahwa itu bisa mengamankan hidup. Tapi gak bisa semua dalam hidup ini kita bisa aman dengan kekayaan. Kalau Tuhan sudah ambil, gak bisa, dia akan kita bisa nego dengan dia. Dia bilang begitu sambil nangis. Kalau saya boleh berniku dengan Tuhan, saya mau serahin semua harta saya, asal saya anak saya hidup kembali. Jangan pernah menaruh pengharapan kepada kekayaan, kepada harta, ataupun kepada manusia. Satu kali kalau saudara pasti kecewa, tapi taruh pengharapan sama Tuhan. Itulah caranya memenangkan peperangan. Waktu kau aman bersama Tuhan, kau puas bersama Tuhan, kau akan sanggup menghadapi banyak tekanan. Yang setuju boleh tepuk tangan.
aku nanti ya. Saya akan mengupas Christ is enough for me. Nah, saudara, terakhir ayat bagian yang kedua, apa sebabnya Lea memenangkan? Yang pertama karena dia punya pengharapan yang benar. Yang kedua karena Lea, ayat 35, memiliki cara berperang yang benar. Ayat 35 dikatakan demikian. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Pada waktu dia memiliki pengharapan yang benar, Tuhan memberikan senjata yang benar kepada dia, yaitu Yehuda. Yehuda dari kata Odeh, artinya Lea. Saat ini, sekarang ini tidak lagi berperang dengan kecantikannya, tidak lagi berperang dengan kehebatannya, tidak lagi berperang dengan kekayaannya, tidak lagi berperang dengan kemampuannya, tapi Lea berperang dengan menaikkan pujian dan penyembahan. Sadarkah saudara bahwa pujian penyembahan itu senjata yang Tuhan berikan kepada kita? Alkitab itu menulis gini, dari mulut bayi-bayi, maka Tuhan menaruh pujian yang menghancurkan musuh-musuh. Jadi pujian penyembahan itu bukan milik WL dan sini. Itu milik setiap orang percaya yang Tuhan sudah taruh dari bayi, dari semenjak kita bayi. Dan itu senjata yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu Musa menaikkan pujian dan penyembahan di Mazmur 91, maka Tuhan yang berperang dari Musa. Saya kalau udah gak tahan di sekarang, stres, gak tahan menghadapi banyak yang mikirin banyak orang, saya udah gak kuat gitu rasanya. Saya akan naik ke kamar perasaan, saya langsung ambil gitar saya, terus saya mulai berkata, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yang pertama, memang masalahnya belum kelar, tapi minimal di sini itu sudah mulai ada kelengkapan. Begitu terus, Christ is enough for me. Gak lama kemudian, selain kelengkapan, ada kekuatan yang lain. Lanjut lagi, Christ is enough for me. Christ is, mulai turun damai sejahtera. Everything I need is in you. Everything I need. Saya ini bukan seorang WR, saudara. Saya tuh ingat kok, waktu saya sekolah SD, kalau pelajaran menyanyi, saya lari ke belakang. Kalau pelajaran bercerita, saya lari ke depan. Kalau cerita, saya senang. Kalau suruh nyanyi, saya ke belakang, karena suara saya males. Ini bonus dari Tuhan, karena sering nyembah, lama-lama suara saya itu bagus, kata istri saya, minimal bener gak bagus? Bagus ya? Minimal, kata istri saya, terserah saudara bilang jelek, istri saya bilang bagus minimal. Dan yang penting itu bukan masalah bagus apa jeleknya suara, itu menghancurkan musuh-musuh kita, memberinya damai sejahtera, kelegaan, sukacita dan kekuatan untuk kita menjadi. Bagaimana akhir peperangan ini? Lea memenangkan atau tidak? Pertama, saudara ini dibandingkan. Ini saya tidak mendiskreditkan Rahel, ini benar. Rahel meninggal waktu muda. Setelah dia melahirkan Benyamin, dia mati. Tapi Alkitab menulis, Lea, dia menemani Yakub sampai masa tua. Orang yang tidak dicintai itu, yang ditolak itu, akhirnya menemani yang menolak dia sampai masa tua. Dengar baik, Rahel punya keturunan namanya Yusuf, dan Yusuf itu jadi berkat buat Mesir, satu bangsa. Tapi Lea dari anak keempat yang dia lahirkan Yehuda, maka jadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus itu bukan jadi berkat buat satu bangsa. Yesus itu juru selamat dunia.
Pernahkah saudara berpikir dari orang yang ditolak lahir jurus? Dari orang yang terintimidasi hidup, yang disakiti hidupnya, lahir jurus. Makanya Yesus disebut singa dan tikus. Kenapa bisa begitu? Karena Leah memenangkan peperangan. Dengar baik-baik. Kalau engkau battle, engkau memenangkan peperangan dan engkau memenangkan peperangan itu, bukan hanya engkau yang menikmati berkat, tapi engkau akan jadi berkat. Anak cucumu tidak akan diberkati, dan juga anak cucumu akan jadi berkat juga bagi orang. Jangan dicuekin ya peperangan itu. Harus dihadapi dan saudara harus memenangkan. Mari bangkit berdiri, katakan sama-sama. Christ is enough for me. Ayo, Christ is enough.
kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah terobosan-terobosan yang baru. Engkau diciptakan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Waktu kau angkat pujian dan taruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu kelegaan, sukacita, pemulihan, pengharapan yang baru, dan kelegaan. Mari umat Tuhan alami kemenangan demi kemenangan. Mari yang percaya sama-sama katakan.